Let me think again. Morning. Hi guys. Jadi karena aku belum pakai LiPay, I would use this one. Karangannya lumayan luas. Tada! Aku digigitin nyamuk. Lihat, digigitin nyamuk. Dan panas banget. Live report, aku udah berhasil membuat video TikTok. Cuacanya nggak panas banget sekarang, udah kayak terada sedikit mendung. Jadi, I think it's good. Hasil nge-TikTok. Dan sekarang aku kayak di outlet gitu. Terus cuma dikasih waktu kayak sejam setengah. Dan sekarang tinggal sejam karena tadi makan. So harus buru-buru. Jadi sekarang kita mau on the way ke night market, but karena banyak maling dan pencopet, jadi aku nggak bawa kamera. Aku pakai HP aja karena aku takut kamera aku ditarik sama orang. Guys, aku kira kayak packagingnya kayak plastik gitu loh, ternyata cuman kayak gini, terus kayak nggak ada tulisannya gitu loh. Oke, okay. The OG here. Rasanya kayak takoyaki, tapi versinya kuah gitu loh, jadi kayak... Hai guys, jadi hari ini aku malas buat keramas. Jadi kemarin aku udah keramas, so today I decided aku kayaknya bakal yaudah kayak gini aja. Tunggu kayak dikit setengah gitu. And ya, sekarang kita mau breakfast. After that we're gonna go to Chiuven karena dia bukanya kayak jam 11. Hari ini outfit aku kayak it's a little bit feminine, tapi nggak juga sih karena aku I'm still using jeans. Dan hari ini destinasi pertama itu ke Chiuven. Jadi Chiuven itu is like kind of like old town. Sadly this is the last day aku di Taipei, but anyway. So, nanti aku bakal ajak kalian ke Chiuven dan hopefully gak seramai itu karena kita datangnya pas baru buka ya, kayak jam 11-an gitu. Okay, so, sekarang aku udah mau turun ke bawah sih sebenarnya guys. Udah mau ke lobby, terus karena kita udah mau berangkat and this is the last day, abis itu besok pagi bakal balik ke Indonesia, nyampe Indonesia siang. So, yeah, let's go! So colorful, tapi aku kira kayak tahunnya lumayan gede, ternyata cuman kayak segitu. So sad. Hihi.
say that's the best restaurant in Taipei. Karena kayak mungkin sambelnya rasanya tuh kayak sambel Indo gitu loh. Jadi kayak enak pol. Ininya ubi kok. Enak. Tapi enggak manis. Excuse me, sorry. Ini enggak sih? Oh my god. Hi guys, panas banget, nggak kuat. Oh my god. Habis ini kayak mau ke night market lagi kalau nggak salah deh, cuma nanti malam rencananya mau ke Chunminting kalau nggak salah, jadi yang kayak kemarin juga gitu. Dan aku pengen cari sepatu yang aku bilang kemarin, hopefully sempat keburu supaya bisa kesana, karena aku pengen cobain lagi sepatu Samba yang aku mau itu, like for the last time. Kalau emang cocok aku bakal beli, tapi kayak kalau emang sampai aku mikir kayak I think it's not worth it di store, mungkin aku nggak jadi beli. Jadi kayak we will see. Banyak nyamuk by the way. By the way guys, jadi aku tuh baru cobain sunscreen Biore UV yang tone up essence. Nih aku kasih liatin fotonya di sini. Itu sunscreennya bagus banget buat muka, kayak dia tuh nggak clog pores, karena aku kan paling picky banget ya namanya sunscreen kan, pilih sunscreen. Tapi sunscreen ini sejauh ini sunscreen yang terbagus yang pernah aku pakai, dan muka aku malah kayak nggak ada beruntus-beruntus kecil-kecil lagi tuh loh. Jadi kayak I highly recommend it to you guys, karena bagus gak bohong. Cobain, nih kalian bisa lihat gak sih? Kayak cobain yang tone up essence itu di mana-mana ada kok. Cuman aku pakainya emangnya tone up. Kalau nggak salah ada yang warna biru yang aku rich biasa, cuman karena aku suka yang lebih mencerahkan gitu, that's why aku pilih yang tone up essence. Bagus banget, cobain sekarang juga. Oh my god, finally. Ooh, it looks good. Joshua 17, tapi kayak pas dipakai sakit gitu loh, jadi kayak bye bye. Hai
Hai guys. Hai guys. Cahayanya jelek ya di sini. Okay guys, jadi ada satu barang yang mau aku beli. Nah, ini juga kayaknya mulai rame karena dipakai Jennie Blackpink deh guys. Cuman yang aku mau beli bukan warna yang dia pakai, kalau nggak salah, bukan warna yang Jennie pakai gitu. Udah ketebak belum? Yap, Adidas. Udah ketebak belum Adidas yang mana? Tada! Aku beli Adidas ini yang Samba. Ini tuh di Indo di mana-mana udah habis. Terus di sini aja di store-nya tuh habis. Makanya aku belinya di store yang Focus Store ini. Aku tuh sebenarnya dilema banget mau beli yang Adidas Samba atau yang MMY. Sebenarnya bukan wishes aku gitu loh, cuman karena ada di situ aku kayak aduh kayaknya pengen ini deh. Cuman pas dipakai sakit banget. Kayak pas mau masukin tuh di sininya tuh sakit banget guys. Sumpah sakit banget, kayak keras gitu. Kenapa aku mau beli MMY tadinya? Karena dipakai sama Joshua. Jadi itu sepatu dipakai sama beberapa member Seventeen. Hoshi kayaknya pakai deh. Aku lupa Dokyum pakai atau enggak. Cuman kayak pokoknya yang fix pakai tuh Joshua. Dia sampai punya dua warna, kalau enggak salah warna hitam sama warna hijau. Jadi udah akhirnya aku beli ini. Tada! Dan ini sebenarnya ukurannya kayak satu lebih kecil, cuman masuk gitu loh pas di kaki aku. Cuman mama aku enggak bisa pakai. Kayak iya sih, sebenernya soul-nya kayak enggak high gitu kan. Makanya bikin aku tuh jadi enggak tinggi gitu. Cuman ya, why not? Cause, kayak why not gitu. So, yeah, okay, that's it. Karena besok aku udah pulang, jadi aku bakal tutup my vlog here di Taipei. Sedih banget. Sedih baper deh. Sedih banget. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for watching my vlog. And don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And see you on my next video. Let's treat my mask.